Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI Apa saja pertanyaan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI Dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi tidak terasa sore ini sampailah kita di Asogi seri ke-57, di mana ini adalah seri terakhir di bulan Januari, bulan kanker ovarium. Alhamdulillah senang sekali saya, Dr. Hoyrul Nisa, bisa kembali hadir menemani Anda seperti hari Rabu sore sebelumnya tentunya di Asogi. Tidak lupa kami mengaturkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG Gemung, ekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya untuk secara rutin mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggu minggunya dan mudah-mudahan selalu konsisten dari minggu ke minggunya. Sore hari ini seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber ID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan kami harapkan selama acara berlangsung kepada seluruh partisipan untuk dapat ber berinteraksi secara aktif dengan para narasumber kita dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasa, sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber dan moderator yang telah bersedia hadir serta akan berbagi pengalamannya bersama kita sore hari ini. Narasumber kita yang pertama tentu sudah tidak asing lagi, yang setiap hari Rabu sore juga setia hadir ya, Sogi yaitu dokter dokter Tovan Widya Utami spesialis Obstetri Ginekologi sub spesialis Onkologi beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta sekaligus sebagai sekjen Hoki selamat sore dokter Tovan ya dokter Nina enggak ya bisa assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh selamat sore <laughs> suara agak serak saya ya pertanyaan dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Herdana Suwartono, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Undata Palu. Selamat sore, Dr. Herdana. Ya, selamat sore, Dr. Nisa. Ya, selamat sore, Dr. Topan. Selamat sore, Dr. Herdana. Prof. Sidi, Dr. Brahmana. Sidi, Dr. Brahmana. Ya, di diskusi kita sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi Dinas. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung dan sekaligus sebagai Ketua Umum PP Pogi. Selamat sore, Prof. Yudi. Selamat sore, sore telat, Mas Bram. Dimaklumi, Pak Dekan. Tertopan, Dokter Dr. Herdana, ya silakan. Dilanjut Pak Ketua dulu ya, itu ngasih sambutan, takutnya deh. Dan masih seputar kanker ovarium setelah minggu lalu kita membicarakan mengenai operasi pada kanker ovarium. Sore ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimanakah manajemen pos operasi kanker ovarium. Apa saja yang harus dilakukan yang perlu diperhatikan terkait manajemen pasca operasi dan follow up-nya tentunya. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara asogi pada sore hari ini kepada dokter-dokter Dr. menaaskan dan spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi kami persilakan. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini acara-acara saya undur karena. Ada Prof. Yudi, nih. Saya harus menyambut di sini, karena kualat. Saya tidak nyambut Prof. Yudi. Terima kasih banyak, Prof. Yudi, Dekan FK Unpad, Ketua Umum BP Pogi, yang telah meluangkan waktu sebagai moderator yang saya hormati. Kemudian, saya apresiasi Dr. Taufan, kemudian Dr. Herdana dari Jakarta, dari Palu, dari Bandung, meluangkan waktu memberikan sedekah ilmunya untuk kita semua. Dan juga saya menyapa semua partisipan yang setia setiap hari Rabu jam 15.30 untuk login Zoom untuk mengikuti acara Asogi. Tidak terasa sudah ke-54 ya, mudah dan ini dari minggu ke minggu ada terus. Jadi silahkan login, topiknya berganti-ganti, tetapi dalam satu bulan biasanya temanya tetap bulan Januari adalah tema kanker ovarium. Ini yang terakhir untuk tema kanker ovarium. Nanti kita akan segera rilis untuk yang bulan depan. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat kepada panitia. Terima kasih, Dokter Indonesia, Dokter Birama, Mas Alan, Mbak Lucy, mengkoordinir acara dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, kasih Dr. atas sambutannya. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan, maka diskusinya sudah dibuka. Segera kita akan memulai diskusi yang langsung akan dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini. Kepada Profesor Dr. Dokter Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi dinas, kami persilahkan. Ya, terima kasih. <tuh> moderator Dr. Indonesia ya, dan Ketua Hogi Dr. Brahmana, Sekjen semerangkap sebagai pembicara, pada hari ini, Dr. Herdana, pembicara <tuh> untuk sesi ini. Jadi, sejawat sekalian, para uh, anggota POGI, ya, jadi penting sekali. Memang, kita mempelajari uh, <tuh> bagaimana merawat, ya, mulai dari persiapan sampai merawat pasca operasi. Pada kanker ovarium karena memang tidak eh, suatu keniscayaan pasien-pasien pasca operasi ini nanti eh, tidak kontrol pada pusat eh, center eh, center rumah sakit ya yang melaksanakan tindakan operasi tapi ini akan kontrol pada teman-teman sekalian untuk untuk awal-awal gitu ya. jadi kemampuan inilah yang harus dilakukan dan tentunya kondisi kanker ovarium ini betul-betul operasi yang sangat complicated ya nanti berhubungan dengan healing dari luka-luka yang kita buat gitu ya. nanti apakah dengan proses healingnya bisa memanjang dan lain sebagainya yang bahaya kan jadi ada insufisiensi healing ya nanti muncullah yang disebut bursa abdomen dan sebagainya untuk itulah ketua Hogi dan para pengurusnya ingin memberikan sharing ilmu untuk Bagaimana kita harus mempersiapkan dengan baik ya dalam operasi operasi kanker ovarium. Tidak banyak lebar, silakan nanti yang pertama mungkin dokter, uh, dokter, dokter Taufan ya, Utami sekjen untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh pembicara kedua, Dokter Herdana. Mudah-mudahan pada satu jam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Silakan Dokter Taufan, dilanjut saja. Ya, terima kasih Prof. Yudi, Bapak Dekan. Jadi mohon izin, kami sudah berkoordinasi internal dan mungkin tadi menjapri karena Prof. Yudi juga sibuk sekali. Jadi Prof. Yudi, izinkan kami uh, meminta Dr. Hedana untuk presentasi dulu ya. Oke. Okay, okay. Baik. Baik. Baik, izin Prof. Ya, Dr. Topan. Saya coba untuk share screen. sudah bisa terlihat slide-nya sudah, terlihat dana sudah sudah ya. sudah jelas bagus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore uh, rekan-rekan teman jauh semua jadi hari ini kita akan uh, mencoba tadi Prof Yudi sudah uh, menjelaskan bahwa bagaimana kita untuk melakukan post uh, operatif manajemen pada kanker ovarium ya, ya jadi memang uh, hampir setiap dua menit ini banyak sekali yang diagnosis oleh ovarian cancer dan banyak juga yang uh, tidak tahu tahu-tahu sudah stadiumnya sudah lanjut di mana stadium lanjut itu pada ovarium uh, lebih mematikan dibanding yang lain pada stadium lanjutnya artinya lebih progresnya dia biasanya lebih uh, progresif sebagai lebih cepat untuk secara uh, FIGO untuk five-year survival rate pada stadium 1 ini sangat tinggi dan stadium 2, kemudian untuk stadium 3 dan 4 memang lebih rendah, di mana inilah diagnosis yang paling banyak kita temukan. Jadi pada saat itu terlambat, takut ya untuk diperiksakan, sehingga pada saat sudah mau dioperasi, maka stadiumnya kebanyakan yang sudah masuk stadium lanjut. Seperti ini, ini hanya intermezzonya. Nah, kemudian kalau kemarin sudah kita bicara bagaimana persiapan preoperatif, kemudian peran dari uh, project section ya kemudian operatifnya kemudian sampai dengan pos operatif maka di sini uh, tampak kemarin adalah project section termasuk bagian yang penting dalam untuk uh, manajemen tata atau tata laksana pada operan cancer di mana di sini kita bisa menentukan langsung pada saat operasi apakah memang itu tindakannya apakah cukup sampai di situ atau memang harus dilanjutkan dengan staging atau dengan fertility sparing surgery ya jadi memang uh, peran section ini sangat uh, penting dalam perata laksana lanjutan pasca operasi pada ovarium ya. pada stadium awal biasanya tumor itu bisa diangkat dengan mudah artinya tidak ada perleketan karena kita tahu di situ organ abdomen sangat banyak ya ada usus dan hepar dan lainnya dan kemudian untuk mengalami metastasis juga sangat kecil sedangkan pada advanced stage biasanya kebanyakan kita akan melakukan joint operasi seperti dengan bedah digestive, lain untuk melakukan uh, dibalking ataupun untuk mengambilkan optimal masa-masa uh, dari tumor sampai dengan batas kurang dari satu cm. Kemudian kalau misalnya memang dia masih ada kemungkinan besar akan terjadi mutasi ataupun bisa juga terjadi kemoresisten dari dari selnya, sehingga pada recurrent Biasanya kita hanya punya pilihan apakah akan dioperasi lanjut atau tidak dioperasi. Bisa juga pada saat kita melakukan operasi apabila memang tidak bisa kita lakukan sampai bersih total, maka bisa juga kita lanjutkan dengan kemoterapi. Jadi untuk manajemen ovarian cancer ya pada stage-nya baik itu baik stage early stage ovarian cancer atau stage 1, advanced stage Uh, dari stage 2 dan sampai dengan 4 sampai dengan relaps ini adalah uh, kriteria yang harus kita lakukan apa saja terapinya pada fase-fase uh, ini. Untuk uh, penatelaksanaan untuk ovarian cancer pada saat ini yang paling utama adalah situ surgery. Jadi kita harus mengangkat tumornya itu kemudian dilakukan dilanjutkan dengan kemoterapi baik itu dengan baseline kemoterapi. Uh, nah, ini untuk bagannya ada dari mana kita uh, melihat apakah memang ada dari early ataupun advance yang benar-benar kita sudah definisikan. Baik kita di stadium satu, misalnya kita lakukan surgery, apakah memang uh, harus sampai dengan total semua, maka ini berkaitan dengan... Uh, hasil patologi anatomi dan yang jadi masalah kadang kita mendapatkannya kadang setelah operasi baru kita tahu bahwa itu ganas sehingga nanti membutuhkan pengkosan lanjutan. Untuk stadium 1A 1B mungkin masih bisa kita menggunakan dengan yang platinum base ya sampai dengan 1C biasanya bisa juga ditambah dengan uh, platinum ataupun dengan bevacizumab ya. Dan untuk stadium 2 dan 3 biasanya juga kalau misalnya memang kita tidak mampu untuk melakukan operasi karena terlalu uh, berat perlengketannya atau komplikatifnya lebih besar, biasanya kita lakukan nih ajukan kemoterapi dulu. Kemudian kita lakukan sitoreduktif surgery untuk mengeluarkan masanya seminimal mungkin, meskipun tidak bisa bersih total. Kemudian dilanjutkan lagi dengan terapi kemoterapi. Nah, monitor-monitor ini eh, sangat penting karena kita untuk melihat bagaimana eh, rekurensi dari penyakit itu sendiri, sehingga apakah nanti perlu memberikan terapi lanjutan atau cukup kita hanya melakukan observasi. Tentunya keberhasilan ini ditunjang dengan keadaan pasien juga. Untuk data dari NCCN, untuk stadium uh, 2 sampai dengan 4, bila memang dia residual disease-nya adalah resectable, maka kita harus dilakukan operasi uh, untuk mengeluarkan tumor sisanya. Bila memang dia tidak resectable, ya, maka dilanjutkan dengan kemoterapi. Ini tentunya bisa dinilai pada saat kita melakukan operasi. Jadi, di mana kita dapatnya stadium 2 sampai stadium 4 atau stadium 1, pada ovarian cancer adalah staging-nya durante operasi. Jadi, pada saat kita operasi, kita melakukan staging. Nah, disitulah kita menentukan apakah ini stadiumnya ke arah mana. Tentunya dengan bantuan patologi anatomi, kita bisa lebih leluasa dalam melakukan tindakan dan melakukan konsen yang lebih baik kepada pasiennya baik itu nanti setelah tindakan operasi ataupun langkah lanjut ke depannya kita menjadi lebih jelas. Dengan untuk stadium 2 sampai 4 pada sini masih terbanyak adalah menggunakan yang platinum kemoterapi. Nah, untuk untuk panduan dari ESGO sendiri untuk yang stage 2 sampai dengan 4 hampir sama semua dengan menggunakan platinum kemoterapi juga. Jadi Uh, sama kita tentukan apakah dia reseptable ataupun tidak reseptable dari operasinya untuk manajemennya. Nah, Pada metalisis uh, report dari uh, meta analisisnya menunjukkan bahwa outcome itu lebih baik yang mengalami situ reduction. Semakin besar dia mengalami uh, pengurangan pada masa tumornya, maka survival rate-nya dia akan meningkat. Di mana rata-rata adalah 10% meningkat daripada maksimum situ reduction, dibanding 5,5% pada survival dari mediannya. Kemudian tidak semua pasien itu layak untuk dilakukan operasi ulang atau reaparotomi. Kebanyakan adalah kita lihat kondisi pasiennya. Tadi Prof. Yudi sempat menyampaikan bagaimana apakah sampai dengan penyembuhan lokal operasinya pas ke operasi pertamanya, kemudian mungkin pasien mengalami kondisi psikis akibat dia mengetahui kanker, itu sangat harus dipertimbangkan. Jadi kriteria untuk abdominal debulking, biasanya dia ada mengalami deep infiltration sampai dengan akar atau bagian dasar dari small bowel mesenterium. Kemudian bisa juga terjadi diffuse karsomatosis, ya. kemudian dia harus membutuhkan reseksi yang lebih luas, sehingga bisa menjadikan uh, sindrom pada ususnya juga. Kemudian pada bisa juga sampai infiltrasi sampai dengan kedua duodenum, ke gaster, karena bagian dari rongga abdomen adalah hampir 80 persennya adalah rongga abdomen yang dipenuhi oleh sistem digestifus dan tractus urinarius. Ya. Kemudian kalau misalnya juga bisa ter, keterlibatan uh, pada trukoseliakus ataupun hepatik, maka juga bisa di reseksi bila memungkinkan untuk kita lakukan reseksi. Saat ini memang masih hanya beberapa center yang bisa melakukan reseksi pada hepar, pada nodul-nodul hepar. Ya, tidak semua rumah sakit diketahui bahwa kita mengalami keterbatasan. Kemudian risk benefitnya dengan surgery itu biasanya kalau komplit debugging dibandingkan dengan yang tidak maka morbiditasnya akan lebih tinggi Kemudian decision untuk uh, pemilihan uh, untuk parameter yang dilakukan pada saat lakukan resectable pada pasien covid uh, cancer ini kita harus melakukan secara hati-hati uh, karena memang tidak semua itu adalah uh, resectable. Kemudian untuk uh, banyak pasien yang memang uh, masih menolak ataupun menerima dilakukannya stoma karena stoma ini memang banyak sekali kasus karena kita di rongga pelvik hampir mayoritas kalau memang sudah terjadi eh, apa perluasan dari kensernya itu kemungkinan besar memang stomanya jadinya stoma permanen tapi kalau misalnya kita temukan di stadium awal kemungkinan sampai tidak perlu stoma jadi memang ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kita berikan informasi kepada pasien untuk outcome-nya Ya pada stage set satu yang biasanya bagus itu bisa juga menjadi uh, mengalami perburukan. Jadi kalau misalnya memang kita tahu bahwa di stadium satu maka five year survival-nya itu masih lebih tinggi memang dibandingkan stadium yang lain. Tetapi stadium satu sendiri bisa menjadikan uh, perburukan juga tergantung dari kondisi pada pasien itu serta rekurensinya dari tumor yang ada. Untuk saat ini kemoterapi yang ada biasanya kita masih masuk di platinum era di mana menjadi first line dari terapi kita pada ovarian cancer ataupun kanker kanker yang lain. Kemudian perubahan dari eh, cara masuk dari eh, pengobatannya melalui IP, Kemudian dibandingkan dengan intraperitoneal. Kemudian adanya perubahan jadwal dari mulai tiga mingguan kemudian bisa menjadi dos dance ya. Kemudian ada beberapa perspektif baru seperti targeted terapi. Jadi benar-benar dicari targetnya oleh obat tersebut sehingga menjadikan pengobatan ini sangat efektif. Apa itu untuk yang precision-nya di mana? Di situ adalah terdapat molekular dari diagnosisnya. Jadi memang kalau sebelum-sebelumnya di acara Sogi juga sudah dibahas bahwa pemeriksaan-pemeriksaan molekular atau genetik yang di mana di situ sangat berpengaruh terhadap progresif atau bagaimana prognosis ke depan pada tumor itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk saat ini yang paling banyak adalah masih yang epithelial ovarian cancer di mana ditemukan setelah surgery adalah kemoterapi, kemoterapi dan kemoterapi pada tindakan ini. Kemudian sekarang masih ada beberapa pilihan yang pertama bisa kemoterapi ditambah bevacizumab ya atau ini golongan adalah PGF kemudian bisa kemoterapi saja baik itu adalah golongan platinum base yang pada saat yang biasa kemudian yang terakhir adalah bisa gabungan dari baik itu kemoterapi platinum bevacizumab ataupun yang top inhibitor Nah, paradigmanya ini berubah mulai dari tahun 2003 di mana dia ada eh, apa perubahan pada platinum jadi di mana ada beberapa yang sudah mengalami resistensi dan tidak ada perkembangan setelah dilakukan kemoterapi maka pada tahun 2013 di sinilah masuk uh, bevacizumab di mana dia meningkatkan uh, progression free survival-nya melawan dari uh, kemoterapi itu sendiri. Jadi ini adalah terapi PEGf dan untuk tahun 2018 sekarang ada lagi dengan maintenance terapi dari BRCA mutatil ovarian cancer Nah, tentunya kalau tidak diperiksa, kita tidak tahu untuk uh, apakah mengalami mutasi atau tidak pada ovarian. Karena ovarium ini sangat berkaitan sekali dengan uh, marker dari uh, payudara. Dan sekarang masih juga dilakukan penelitian, baik itu dari penelitian solo 1 ataupun solo 2, mengenai efektivitas dari PARP inhibitor ini terhadap beragam mutasi pada ovarian cancer. Nah Untuk genetik testing... Uh, pada NCCN, SGO, ASCO, dan ESMO hampir mayoritas memang uh, mengalami hal yang sama, di mana uh, sekarang pada yang terakhir adalah lebih cenderung dilakukan uh, pemeriksaan pada BRCA uh, mutasi. Ya. Jadi kalau meskipun dia di, tidak ada dari apa uh, faktor resiko keluarga, ternyata memang perlu dilakukan uh, pemeriksaan karena memang lebih bagus kita melakukan pemeriksaan dan direkomendasikan untuk semua wanita dengan open cancer. Ini berkaitan adalah untuk melihat efektivitas pengobatan ke depannya. Dan tentunya ini agak sulit karena memang biaya masa tinggi dan hampir mayoritas yang datang sudah stadiumnya di atas stadium 2 dibanding stadium awal. Sehingga memang itu menjadi tantangan buat kita. Uh, ini ada kasus seperti kemarin juga uh, pada asugi kemarin dokter brahmana juga menjelaskan bagaimana dengan yang uh, sudah terlanjur kita lakukan tindakan tapi kita tidak tahu tindakannya apa seperti ada kasus yang pertama dia adalah wanita 27 tahun poskistiakomik kista kanan tapi hasilnya adalah clear cell carcinoma kemudian yang kedua dia mengalami kista, tapi ternyata hasilnya adalah low grade clear carcinoma tentunya terapi yang dipilih hanya ada tiga di sini yang memang kita harus mengkonfirmasi juga dengan dokter yang ahli satu operasi. Kenapa begitu? Karena kita harus melihat situasi pada saat gambaran pada saat operasi apakah ada perleketannya, ya sampai sejauh mana? Apakah mudah diambil? Sehingga terapi yang kita pilih itu jelas. Jadi di sini ada mulai tiga pilihan baik itu yang pertama adalah laparotomi dan staging, yang kedua adalah kemoterapi, yang ketiga adalah debulking. Debulking di mana di situ kita tidak bisa menilai atau mungkin dari laporan yang sebelumnya bahwa sudah dijelaskan bahwa terdapat di cepat dipercepat ya dokter sudah prof terakhir nih prof ya <tuh> sehingga sebaiknya sebelum kita merujuk ke ahli ke onkologi ataupun ke pas kes yang lanjutan maka inform konsen ini harus dibantu dijelaskan oleh uh, dokter sebelumnya pada saat uh, memberikan informasi bila memang tidak ada ginekologi onkologi di situ karena ini penting dikaitkan dengan terapi lanjutannya seperti kita apakah kita akan melakukan laringektomi ataupun bisa kemoterapi di mana tidak semua paham dengan uh, tindakan ini. Ya. ya. terima kasih. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan, Prof. Uh, ya, terima kasih Dr. Ardana. Mempercepat, mempercepat waktu aja silakan Dokter Topan langsung saja ya dengan topiknya yang akan disampaikan. Nanti kita diskusi supaya lebih banyak yang bisa bertanya, kita kan saya ilmu. Mudah-mudahan SPOG di seluruh Indonesia bisa bisa bertanya ya, dekupas tuntas mumpung gratis nih ke Dokter Tovan ya. Iya. Yeah. Baik, terima kasih Prof. Yudi. Salam hormat dan salam sehat untuk semua Prof. Yudi, Dr. Brahmana di sini, senior-senior dan kakak-kakak saya yang luar biasa. Saya hormati. Juga Dr. Hardana, ya izinkan saya melanjutkan. Mudah-mudahan waktunya bisa saya selesaikan dalam waktu 10 menit ya, Prof. Yudi izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Saya mendapatkan berita bahwa 338 yang mendaftar. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung hampir 200. Jadi pada Asogi ke-57 pada sore hari ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Ketua ya tentang manajemen pos operasi kanker ovarium. ya. Jadi memang kami sudah berbagi. Tadi Dr. Hedana sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemoterapi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ini adalah suatu kelanjutan walaupun di Amerika bulan Januari itu adalah bulan kanker serviks, tapi kita mengadakan asogi ini adalah bulan Januari adalah bulan kanker ovarium ya. Jadi waktu di awal kita memang tadi udah persiapan perioperatif, kemudian eh, bagaimana peran frozen section, kemudian apa sih operasi kanker ovarium yang terjadi pada beberapa uh, kondisi pasien-pasien kanker ovarium kita dan yang terakhir adalah di bulan ini tentang manajemen pos operasi kanker ovarium ya. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini uh, secara singkat saja bahwa ada beberapa step ya, langkah di mana ada pra hospital. Jadi uh, suatu kondisi di mana kita bisa menciptakan suatu strategi ya uh, bersama dengan preoperatif uh, apa uh, phase ya di mana kita um, bertujuan untuk mencapai suatu kondisi terakhir pasien pulang dalam kondisi baik ya. Jadi di sini saya tidak akan bahas secara detail tentang intraoperatif atau perioperatif sebelumnya. Namun pada postoperatif phase kita memang sangat concern dengan bagaimana kita bisa menciptakan early nutrition ya bagaimana pasien bisa makan dengan baik pasca operasi kemudian bagaimana mobilisasi secara lebih awal ya kemudian bagaimana kita memberikan pasien free from pain ya dan juga <coughs> bagaimana pada kondisi pasien kanker ovarium kita bayangkan kanker ovarium itu seperti kita bongkar perut orang gitu ya jadi memang akan sangat memanipulasi, memanipulasi uh, GI track. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan tidak terjadi satu kondisi mual muntah yang berlebihan dan uh, bagaimana kita bisa menjaga IV line dan, uh, dan tentang edukasi kepada uh, pasien dan keluarga tentang temuan hasil operasi dan apa rencana selanjutnya yang akan kita lakukan ya. Jadi di sini penting pada terapi kanker ovarium tadi sudah sampaikan bahwa cornerstone atau prinsip utama pada kanker ovarium adalah uh, situ reductive surgery bersama kemoterapi itu tak terpisahkan. Nah, pada uh, asogi pada sore hari ini memang intinya adalah melihat bagaimana uh, pasca operasi kita menilai respon terapi ya bagaimana tadi ya R, R, R0, R0 atau R1 misalkan ternyata apalagi suboptimal so debulking... atau misalkan kita melihat bagaimana monitoring resistant dan bagaimana kita melihat uh, adanya residual disease dan uh, terjadinya evaluasi untuk recurrent nantinya. ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman sejawat yang non onkologi mungkin kita harus melihat medan perang kita ya. Jadi bahwa kanker ovarium jelas adalah keganasan ginekologi yang paling buruk ya kalau kita melihat berantakan sekali ya luar biasa kita tidak bisa lihat di mana ovarium di mana apa traktus genital kita ya segala macam dan ini memang dikatakan sebagai satu kondisi yang sangat-sangat menantang dari perioperatif sampai apa sampai pasien bisa dipulangkan dalam kondisi baik. Ini juga tidak akan saya ulang namun bisa diingat bahwa kanker ovarium itu terdiri dua tipe utama yaitu epitelial dan non epitelial di mana kalau kita bicara kanker ovarium maka sebenarnya kita bicara tentang epitelial karena memang mostly adalah epitelial. Namun berita baiknya adalah non epitelial memberikan prognosis yang jauh lebih baik dibandingkan epitelial, ya. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa sih ini penting diulang-ulang gitu kanker ovarium. Ternyata dengan kemajuan di negara-negara yang high income sekalipun kita bisa lihat bahwa terakhir dikatakan relatif survival untuk ovarian ovarium cancer adalah hanya sekitar 45% secara umum. Dan kalau kita lihat di sini mortalitas ya rate dari epithelial ovarian cancer itu memang menduduki peringkat pertama dari seluruh keganasan ginekologi. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kita nggak usah bicara dunia ya, kita bicara Indonesia seperti apa? ini saya memakai data RCM di 11 tahun terakhir bahwa memang juara dua ovarium di antara kanker ginekologi yang pertama adalah serviks tentunya yang kita bisa lihat pemetaannya adalah di sini dilihat bahwa secara epitelial di Indonesia itu 84 persen dibandingkan negara maju yaitu 90 persen tentu ini adalah core bisnis di mana teman-teman mungkin akan mendapatkan unpredicted suatu epitel ovarian cancer ya tentu di sini teman-teman sudah paham bahwa epitel ovarian cancer ditemukan paling besar adalah dominan pada stadium 3C ini menantang sekali bahwa misalkan sudah ada asitas masif dengan hipoalbumin berat dengan coagulink yang luar biasa terganggu dan bagaimana kita bisa menciptakan jangan sampai terjadi IDO atau surgical site infection pasca operasi ya. Nah, di sini satu contoh pasien uh, pribadi saya di sini usianya masih relatif muda ya sekitar 30-an tahun ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah suatu advanced stage of ovarian cancer stage 4B ya, 4B ya. Jadi bagaimana kita bisa menseleksi pasien? Apakah uh, eligible untuk melakukan primary debulking? Bagaimana dilakukan ya uh, dilanjutkan dengan interval debulking? Bagaimana tentang post operasinya? Itu adalah suatu strategi dengan perhitungan yang matang. Kalau kita lihat di sini sampai luar biasa asitasnya masif sekali sampai mungkin uh, di atas 10 liter waktu itu kita dapatkan ya. Nah, kalau dilihat dari landscape ovarian cancer kita bisa lihat variasi sekali uh, apa usia-usianya. Jadi kalau kita melihat dari strategi pembedahan, kalau kita menghadapi pasien dengan geriatri uh, betul-betul luar biasa di atas 60 tahun itu akan mendapatkan suatu dinamika uh, respirasi yang luar biasa sehingga memang kita harus betul-betul berhitung bagaimana kompensasi dari paru-parunya ya. Kalau kita lihat di sini mulai dari usia 33 tahun, kemudian 39 tahun dengan 50 tahun dan hampir 74 tahun dan memang ini adalah tidak bisa kita kita prediksi untuk uh, sebaran usia, walaupun secara uh, dominan adalah sekitar usia 40-50 tahun terutama pada primi atau nuli parah. Nah, di sini kita sekali lagi bahwa di Indonesia memang um, agak berbeda dengan negara maju ya, walaupun advanced state, tapi uh, luar biasa lebih berantakannya kita uh, intra abdomen yang kita temukan dan juga juga status gizi pasien yang luar biasa buruk sehingga sangat menghambat suatu recovery after surgery ya. Nah di sini kalau kita lihat penuh dengan apa dengan nodul atau implan yang memang menandakan suatu advanced stage of ovarian cancer yang sudah uh, pastinya kemungkinan sudah terjadi ibu berat dikarenakan asites masif dikarenakan uh, peritoneal calcematosis ya. Ini adalah contoh juga saya tidak akan bahas secara detail namun ini adalah outcome-nya cukup baik dan pasien ini sampai saat ini sudah bertahan hampir 4 tahun ya walaupun kita lihat kalau survival rate stage 4B epithelial ovarian cancer mungkin less than uh, 20% ya. Jadi itu adalah uh, outcome yang baik karena strategi yang baik. Nah, ini contoh adalah pasien yang dirujuk dari luar dengan katup ya mungkin teman-teman banyak sekali yang <laughs> yang menghadapi pasien dengan katup Buka tutup ya sampai pas itu agak protes juga kenapa waktu itu dibuka kalau misalnya pasien itu sudah dinilai oleh dokternya ada dokternya mungkin paham bahwa ini adalah suatu kesulitan luar biasa besar gitu ya saya bilang bukan masalah dokternya mungkin ini adalah ya ikhlas aja lah ya jadi jangan sampai kita menjadi kompor dari teman kita sendiri ya ini adalah contoh dari stadium 4B waktu itu saya lakukan juga reseksi bersama teman di gasif ya kemudian kita lakukan stoma dan alhamdulillah saat ini pasien sudah stoma closure dalam kondisi sehat ini juga sudah tahun keempat ya dengan kondisi yang baik ya. Nah ini uh, beberapa guideline mungkin teman-teman uh, saya tidak akan detail di sini karena ini adalah serius tapi santai, santai tapi serius ya. Jadi kita jangan lama-lama untuk membahas ini. Jadi ini adalah guideline dari uh, uh, European Society ESGO ya yang terbaru tahun 2021. Kita mendapatkan uh, gratis ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat uh, websitenya ya. Jadi ovarian cancer surgery ini tahun 2021 melibatkan 22 kontributor. Uh, Kemudian ovarian cancer perioperative management melibatkan 19 kontributor dan ini secara detail didapatkan satu beberapa evidence ya. Kalau kita lihat di sini contoh ya, mungkin teman-teman sering apa menggunakan Selamat ya supaya bisa tidur gitu ya pas operasi. Dan ternyata evidence levelnya adalah A, di mana strongly recommended ya, di mana pemberian asam selamat ini sangat dianjurkan untuk manajemen pada kondisi intraabdominal blood loss pada yang memang sesuai dengan kriteria nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang postoperatif pain management bahwa ini adalah general recommended di mana multimodal approach dari postoperatif pain rilis itu adalah sangat apa, dianjurkan dan beberapa yang mungkin secara secara apa, detail memberikan antibiotik profilaksis bahwa itu adalah strongly recommended ya pemberian uh, antibiotik profilaksis pada dua jam sebelum ya uh, surgical incision itu penting untuk uh, melihat uh, apa, dan mencegah itu uh, operasi yang uh, infected ya. Nah tentang bagaimana tentang nutrition, nutrition manajemen. Jadi saya rasa karena waktu terbatas saya tidak bisa membahas detail. Nanti kita akan bahas bagaimana peran albumin terhadap penyembuhan luka gitu ya. Berapa sih syarat albumin untuk mendapatkan suatu kesembuhan luka yang baik ya. Dan termasuk bagaimana uh, strategi dari esko uh, ya menghadapi non epithelial cancer yang uh, mengalami suatu uh, pembedahan yang uh, sangat ekstensif ya. Jadi termasuk hair removal bagaimana, skin antisepsis, keperioperatif, fluid replacement seperti apa, dan juga wound healing ya. Jadi teman-teman bisa membedakan pada kondisi pulang bagaimana luka yang baik gitu ya ketika dipulangkan kalau memang sekitar adalah hiperhemis, kelihatan juga agak sedikit apa, mungkin agak cairan seros, itu juga memang satu harus diantisipasi. Jangan sampai juga kita memulangkan pasien ternyata dua hari kemudian lukanya terbuka. Itu bisa ya terjadi. Dan mungkin juga termasuk insisi, jangan terlalu dekat dengan umbilikus ya, kemudian juga tentang pemasangan drain, kapan drain itu harus dilepas dan bagaimana jenis-jenis drain ya. Kemudian ERAS protokol, bagaimana peran ERAS protokol pada ovarian cancer? Tentu ini tidak mutlak ya. Kemarin juga Profesor Cibula dari ASGO juga menyatakan beliau juga bukan termasuk uh, apa uh, penganut ERAS ya, namun memang kita sesuaikan dengan pasien dan dikatakan memang pertama kali diterapkan pada colorectal surgery di mana terbukti menurunkan angka length of stay, kemudian komplikasi perioperatif dan kepuasan pasien tentu uh, saja dengan biaya ya. Nah, jangan lupa dengan uh, potensi uh, venous uh, thromboembolism di mana ini adalah satu hal yang sangat uh, life threatening di mana alhamdulillah kalau secara ras di Asia tidak terlalu tinggi dibandingkan ras di Eropa ini beberapa yang saya tidak akan detail ya nah bagaimana uh, setelah dipulangkan pasien J uh, tentu ada fase istirahat recovery ya nutrisi harus memang kolaboratif dengan teman-teman dari nutrisionis dan juga bagaimana kita merawat drain kapan drain itu bisa dipulangkan menilai uh, bagaimana drain itu adalah aman atau tidak ya ini memang adalah suatu hal yang apa, memerlukan suatu learning curve atau ya, jam terbang ya tentu kalau serohemorajik ini kita memang harus pertahankan dan bagaimana kita bisa menilai uh, organ sekitar yang mungkin mengalami suatu multiple injury kemoterapi, hormon terapi dan lain sebagainya saya tidak akan bahas dan juga bagaimana kita bisa memilih suatu uh, apa terapi Ajuan pada uh, ovarian cancer yang tepat ya itu dengan kemajuan kemoterapi, bagian terapi hormon terapi survival ovarian cancer uh, cukup ada perbaikan namun memang belum sampai signifikan ya mungkin itu saja dari saya agak cepat-cepat, <laughs> Prof Yudi, mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk memancing diskusi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, <tutupan>, maaf, santai aja ya teman-teman semua. Jadi kita gali ilmu sambil makan juga boleh, saya juga sambil makan. <laughs> uh, silakan saja para pendengar sekalian ini ada 200 orang tentu banyaknya SPOK umum ya. Artinya sharing yang dirap sampaikan oleh Dr. Taufan, Dr. Herdana mudah-mudahan bisa diserap ya dalam artian eh, kang operasi kanker ovarium itu sangat komprehensif problematiknya ya. Jadi di sini sebetulnya nah hanya di Indonesia memang masih lemah ya di dalam proses pelayanan yang interprofesional kolaborasi ya sama interpo, mungkin pembelajaran ya interprofesional education di sini kolaborasi artinya apa masalah masalah kanker ovarium itu sudah hanya punya kepunyaan ginekologi onkologi banyak sekali ya apa kita konsulta bukan konsultasi nggak usah konsultasi sebetulnya begitu ada pasien yang mempunyai potensi untuk dikelola oleh berbagai disiplin itu harus mulai terjadi ya rumah sakit harusnya gitu ya Nah, ini belum terjadi. Nah, oleh karena itulah banyak banyak hal ya termasuk komplikasi komplikasi terjadi. Untuk itu silakan ada yang mau bertanya, Dokter Herunisa bantuin deh. Siapa yang mau bertanya? Di sini belum ada yang raise hand ataupun yang ada mengisi di kolom chat. Sudah sangat jelas sepertinya Prof Yudi. Hmm. Sekarang coba nanti uh, kan sering kita berhadapan dengan kanker ovarium pasca operasi eh penyembuhan lukanya nggak bagus itu uh, gimana dokter Herdana dokter Herdana ya, yeah, ya. Yeah. masuk sering terjadi seperti itu kan <laughs> ya yeah. baik jadi memang kalau untuk pas operasi ovarium tadi dokter Tovan juga sempat menjelaskan paling banyak memang kasusnya adalah dia terjadi hipoalbumin Dok. jadi terutama pada stadium-stadium stadium lanjut memang untuk mobilisasinya ataupun pasca operasinya memang uh, pada beberapa pasien memang sulit sehingga berjumpa dapat penyebabkan berus abdomen. Ya kalau pengalaman saya sejauh ini memang hampir mayoritas dari pola gizinya yang memang pasien jadinya uh, banyak dilarang-larang makan. Padahal memang kita tidak pernah melarang ya untuk pemulihan itu banyak yang kita tidak larang tapi maka nanti dari keluarga dari yang lain masih ada paradigma bahwa nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu sehingga akhirnya kondisi nutrisi pasien itu jelek. Dan pada akhirnya lukanya juga tidak bagus untuk penyembuhannya. Disamping juga dengan mobilisasi pasien yang banyak yang tidak boleh bergerak, padahal sebaiknya tadi dijelaskan pada eras juga dengan adanya mobilisasi yang cepat itu dapat mempercepat juga proses penyembuhan dari lukanya. Mungkin itu, Prof, yang pengalaman saya, Prof. Dokter mungkin bisa nambahkan? Iya sama, Prof. Jadi memang kita sekali lagi ya sudah paham tentunya uh, pada wound healing memerlukan albumin level yang baik ya kalau kita uh, punya kesepakatan secara apa tertulis ya bahwa pasien-pasien uh, varium kita atau pasien-pasien pembedahan yang ekstensif minimal tiga ya jadi kalau di bawah tiga kita uh, perbaiki dulu gitu ya kalau kita lihat kan normalnya tiga setengah sampai 5,2 ya level albumin tentu pasien uh, dengan advanced stage ovarian cancer kita tidak bisa harapkan di atas tiga setengah gitu jadi memang uh, apakah kita akan memberikan Misalkan infus albumin secara parenteral atau misalkan uh, entral dengan NGT atau misalkan dengan oral, ya saya rasa pasien dengan bloating ya, kembung perutnya akibat ekstensi massa dengan asitas masif tentu tidak bisa diharapkan untuk uh, secara oral um, apa, mendapatkan intake yang adekuat. Jadi memang ada beberapa penelitian bahwa apabila secara enteral memungkinkan dan uh, intake nya adekuat itu secara comparable ya dibandingkan dengan infus albumin. Jadi memang teman-teman tidak tidak harus selalu memberikan infus albumin sekal, apa sedikit-sedikit infus albumin karena kita tahu uh, costly banget ya sangat-sangat mahal dan ternyata dibandingkan dengan pemberian parenteral dengan apa NGT yang ada kuat itu masih bisa menolong ya untuk menghemat begitu ya. Jadi eh, seperti itu Prof. Ya tapi intinya kalau misalkan dengan asisten masif rasanya kalau pemberian parenteral albumin itu eh, ya seperti eh, kita eh, ini ya membuka membuka keran yang bocor gitu ya. Tapi kalau misalkan memang operasi itu eh, semi emergency di mana, di mana kita palliative surgery misalkan memang mengurangi resiko terjadi obstruksi segala macam ya apa boleh buat ya kita akan koreksi cepat dengan albumin infus mungkin ya tapi itu sangat sangat mahal tentunya demikian prof ya prof sepertinya lag ini dokter Taufan ya terima kasih terima kasih ini terputus-putus di mobil maklum ya, <laughs> ya jadi memang betul dokter Taufan ya dokter Herdanda dan para pendengar sekalian ya jadi kalau kita berhadapan operasi dengan kanker ovarium harus dipikirkan kemungkinan berhadapan dengan healing yang tidak baik ya. Bisa karena hipoalbumin, pra operasi kita bisa identifikasi itu. Bisa karena albumin hipoalbumin, bisa karena anemia, bisa karena yang lain-lainnya ya. Bagi kalau kita katanya sinyalnya ya berarti sinyalnya prof terputus ini ya yeah, ya yeah. unstable ya yeah. oh. Mungkin nanti di dibacakan aja pertanyaannya dari Q&A ya, dokter Nisa. Oh ya, yeah. ini ada satu izin pertanyaan satu yang masuk saya bacakan ya dok ya. Selamat sore, dok, dokter. Uh, izin bertanya bagaimana Oh sudah masuk lagi, dokter. Maaf, tadi terputus-putus prof suaranya prof? Prof Yudi masih mute, prof. Di kolom chat. Izin saya baca ya, dokter ya, ini ada yeah. pertanyaan. Ada um... satu pertanyaan dokter Dana, dokter Topan. Di kolom chat aja, di kolom chat itu ada pertanyaan dokter Hamisa. Yeah. Iya. Yeah. Oke okay, silakan dijawab. Ya, Dana dulu mungkin. Ya, yeah. oke. Okay. Jadi ini kalau pertanyaannya, apakah memang pencegahan tromboembolisme dianjurkan untuk penggunaan stoking uh, kompresi? Jadi kalau untuk uh, tadi Dokter Copan juga sempat bilang bahwa untuk uh, persiapan untuk tindakan operasi operasi cancer, juga kita juga bisa menggunakan uh, untuk pencegahan itu dengan pemberian uh, tromboembolik itu uh, sebelum operasi. Nah, tapi kalau untuk pas ke operasinya bisa saja sebenarnya nggak ada masalah untuk diberikan trombolisemnya apa uh, berupa stocking, uh, stocking, kompresi. Tapi kita harus melihat juga apakah memang faktor risikonya ke arah sana, karena tidak tidak semua pasien juga mengalami ke arah uh, trombolisem. Tapi kalau untuk pencegahan, saya rasa uh, tidak masalah karena memang kalau dilihat dari uh, posisinya malah yang lebih banyak itu kita menggunakan tuh untuk yang cervix banyaknya. Kalau yang untuk sedih lanjut, kalau untuk yang ovarium memang jarang, tapi biasanya kita berikannya adalah sebelum operatif atau preoperatif. Ya, mungkin Dokter Topan ada uh, tambahan? Silakan, Dokter. Iya, Cata. iya. Ini agak telat ini unmute nya nih. Mohon maaf ya. Jadi benar sekali tadi memang kalau kita berpikir begini ya teman-teman. Jadi dari DPL saja kita bisa menilai nih apakah pasien ini potensi akan mengalami suatu PTI ya, pembuluh tromboembolisme misalkan pada trombositosis berat ya, misalkan dengan di, dengan mungkin potensi DIC. Di Dan saat ini kan banyak sekali dalam kondisi pandemi ya COVID itu bisa meningkatkan di, di dimer Kalau sudah ribuan ya, kemudian PTAPTT juga sudah abnormal ya, kemudian trombositosis bahkan sampai mungkin hampir satu juta, <laughs> yaitu betul-betul kita harus profilaksis. Ya, memang kalau nah secara akurat kita memiliki scoring ya scoring di VT, Nanti teman-teman bisa lihat beberapa scoring ya itu bagaimana kita menilai. Tapi secara 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 general kita bisa lihat bahwa VTI ini sebenarnya cukup sering di, di, di apa, ditemukan pada malignansi, ya sekitar empat sampai 20% puluh persen. Dimana memang itu pada kondisi ovarian lebih parah lagi hingga sampai 20 persen dan sampai menimbulkan fatal sampai 40 persen. Nah kalau dilihat dari usia jelas usia tua ya kemudian juga dengan advance malignancy pada ovarium terutama pada pelvic tumor ya kemudian juga adanya peningkatan BMI jadi orang obes atau misalnya bahkan lamanya operasi pada daerah pelvic dan juga uh, merokok gitu itu tentu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan uh, kalau kita lihat uh, bagaimana kita tarik ulur antara pemberian low molecular weight heparin dengan kita uh, mengkhawatirkan suatu risiko perdarahan interoperatif gitu ya tentu itu uh, dengan kolaborasi dengan teman-teman sejauh dari uh, medical oncology atau apa uh, penyakit dalam ya kalau melihat dari beberapa evidence dinyatakan bahwa pemberian low molecular weight heparin itu tidak memberikan uh, potensial risk terhadap bleeding ya. Jadi teman-teman juga jangan khawatir ya. Tapi tentunya ada persyaratan misalkan pada kondisi yang sangat memaksa 8 jam ini contohnya pada heparin ya bukan lumayan heparin itu bisa dihentikan 8 jam preoperatif tapi amannya memang 24 jam sebelum operasi. Nah tentang pemberian atau pemakaian stocking ya kompresi tentu ya kita harus indikasi juga ya kalau melihat pasien-pasien dengan ovarian cancer yang memang sudah mulai udem ya kita harus kolaborasi juga dengan teman-teman dari bedah vaskuler dengan rehabilitasi medis ya biasanya kita berikan pada uh, pasca operasi gitu ya kalau misalkan nggak berat-berat sekali, karena seringkali dengan kompresi itu malah justru akan mencetuskan suatu uh, trombus gitu ya jadi itu, itu harus harus dipikirkan dan memang harus mobilisasi ini kebanyakan pasien-pasien dengan seovarium karena kita harus uh, membuat satu jejtrek yang rileks memang biasanya GA jadi memang kita harapkan pasien mobilisasi lebih dini untuk mencegah suatu tromboembolisme atau uh, kejadian yang fatal mungkin itu prof jadi kalau di RSM sendiri kami tidak rutin untuk memberikan heparin uh, preoperatif pencegahan namun memang ada pasien-pasien yang tadi itu akan diprediksi di atas 4 jam, perfect surgery, kemudian advanced stage um, apa malignansi, kemudian juga dengan mungkin dia uh, apa campuran rasnya juga, ya dengan obesity atau misalkan dengan kondisi-kondisi uh, misalkan ya extra ordinary ternyata dia merokok itu memang harus dipikirkan diberikan, diberikan profilaksis uh, heparin, ya. Yeah. Atau nun, Prof. ya terima kasih Dr. Tovan. <coughs> Dr. Edana. Jadi artinya memang segala sesuatu termasuk di dalam upaya preventif itu dasar Uh, ilmiah atau evidence base-nya itu harus jelas gitu ya. Jadi jangan serta merta kita takut karena terjadi tromboemboli dilakukan pengobatan preventif, padahal bukan preventif nanti muncul komplikasi akibat ter terapi preventif yang kita berikan kan, begitu hati-hati itu ya. Jadi betul-betul harus ada dasar ilmiahnya, walaupun <tuh> misalkan ter eh, pada tromboemboli. Eh, mungkin Dokter Hairunisa ini sudah lewat waktunya ya karena jawabannya panjang, pertanyaannya enggak. Dan presentasinya panjang jadi mungkin tapi barangkali masih ada yang mau memberikan pertanyaan nih. Izin masih 9 menit, Prof Yudi. Masih sampai 4.30. Oh, <laughs> Waktu Indonesia <Prof>. Barat. <laughs> Prof, mungkin ini Prof, saya mau ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan ya. Sebelum pada... Ya, Prof, mungkin uh... Kebetulan saya juga di daerah nih, Prof. Jadi banyak sekali memang kasusnya itu kebanyakan e, tahu itu setelah operatif, Prof. Setelah dibuka, kemudian dioperasi, kemudian hasil PA-nya. Bahkan ada beberapa e, itu yang tidak di-PA post-operatifnya, kemudian datang dengan rekaran. Pada saat ditanya, pasien tidak tahu operasi dulu apa, yang diangkat apa. Jadi memang itu kadang menjadi kesulitan e, bagi e, kami yang di tempat rujukan untuk melakukan pelacakan karena tidak jelas sih. dan pasiennya pun tidak tahu apa yang mau dioperasi mungkin inform concern dalam setiap tindakan ovarium mungkin harusnya lebih uh, di apa ya dijelaskan kepada pasien prof mungkin itu prof saya berikan masukan ya. prof ini supaya kita sama-sama bisa uh, berkoordinasi kalau memang memang tindakannya uh, memang rencananya ada tindakan lanjutannya prof oke tapi di dalam konteks pembicaraan hari ini sebetulnya bukan kanker ovarium secara keseluruhan ya dokter teropan yang disampaikan ke saya pasca operasi. Uh, ya, kom, uh, pasca operasi. Jadi beberapa hal yang di yang di kemungkinan di dijumpai pasca operasi kanker ovarium, Karena kita tahu persis bahwa kanker ovarium itu kompli apa uh, operasi yang sangat complicated lah, ya. Dengan kondisi pasien berbagai macam yang memungkinkan terjadi uh, komplikasi komplikasi uh, pasca operasi ini, gitu. Mungkin barangkali ya tip yang mau disampaikan lagi Dokter Tovan, karena memang betul nih kanker ovarium itu harus betul-betul banyak sekali yang harus kita apa kita kita perhatikan ya supaya keberhasilan operasi bisa terjadi gitu ya. Ya siap Prof. Ya, jadi memang betul sekali uh, ini bagian dari pencegahan tersier ya. Bagaimana kita bisa mengurangi uh, potensial morbiditas, komplikasi pada operatif terhadap pasien-pasien kanker -pasien yang sudah ditegakkan diagnosisnya ya. Termasuk bagaimana menciptakan suatu operasi yang safe ya dengan outcome yang tentunya baik ya. Ini uh, mungkin ada Q&A izin uh, Prof Yudi tentang dari Dr Sunyoto tentang pemakaian antibiotika ya. Jadi memang uh, betul. Jadi kita uh, selalu mempertimbangkan jangan sampai kita uh, apa over farmako, uh, over gitu ya. Jadi artinya akan meningkatkan resistensi. Antibiotik profilaksis jelas ya. Jadi memang kalau untuk golongan uh, cefalosporin, ceftriaxone dikatakan memang sudah resisten di apa RCM dan beberapa rumah sakit berdasarkan studi dari teman-teman dari patologi klinik ya. Memang seringkali diberikan uh, cefazolin ya. Nah, pertanyaannya apakah cukup dengan antibiotik profilaksis atau perlu dilanjutkan mengingat operasi cefal sering butuh waktu lama betul sekali dan berdarah-darah. Ya, terima kasih. Jadi sinoto betul sekali bahwa kita harus mempertungkan half half time-nya juga. Jadi pa waktu paru dari antibiotik tersebut ya jadi memang mengapa kalau pada pemberian uh, antibiotik profilaksis itu biasanya cefazolin 2 gram namun ketika operasi sudah beranjak di jam keempat alias lebih dari tiga jam kita akan ulang antibiotiknya dengan satu gram begitu ya jadi memang uh, kalau uh, waktunya lebih lama itu akan diberikan tambahan antibiotik profilaksis nah bagaimana tentang maintenance artinya pemberian antibiotik uh, post operasi ya tentunya disesuaikan dengan Intraoperative findings ya dengan resiko pasien misalkan terinfeksi contoh misalkan pada clear cell atau misalkan endometrioid uh, ke, apa ke yang memang merupakan suatu transformasi malika dari endometriosis itu biasanya memang disertai beberapa uh, pocket-pocket akses bisa juga ya jadi memang kita memberikan satu pemberian antibiotik yang sesuai biasanya dengan anaerob juga begitu jadi mungkin karena waktunya terbatas saya hanya uh, apa uh, menyatakan bahwa antibiotik profilaksis memang disesuaikan dengan Uh, waktunya uh, apa waktunya uh, operasi kemudian karena berdarah-darah hipoksia juga jaringan jadi memang sering terjadi imbibisi kuman dari GI tract dan kita harus memperhitungkan antibiotik yang memang uh, apa betul-betul uh, cocok untuk uh, GI tract terutama antibiotik uh, yang golongan gram negatif dan uh, anaerob gitu ya mungkin itu sudah tersenyoto uh, Prof Yudi demikian Prof Ya <tuh> terhadapnya mungkin ada asupan lagi tentang pertanyaan tersinyato. Ya sama, Prof. Biasanya memang kalau untuk terapi antibiotik itu kita mengikuti dari lamanya kita operasi, Prof. Jadi memang hanya biasanya hanya profilaksis dan memang bila terjadi pemanjangan operasi, biasanya memang ada tambahan ataupun ada komplikasi pada satu operasi kita akan memberikan antibiotik tambahan. Jadi itu semua tergantung dari kondisi pada saat operatif, Prof. Tapi untuk sementara memang yang kita terapkan adalah hanya untuk yang profilaksis dulu sampai dengan uh, pos operatifnya kita lihat uh, keadaannya, Prof. Ya, ya terima kasih, Dokter Sunyoto ya. Jadi memang betul, ini sering di dalam praktek sehari-hari ya, Dokter Tovan. Ya. Kita memberikan terapi profilaksis, sesudah operasi masih diberikan definitif terapinya gitu. Jadi untuk apa profilaksis? Padahal betul, -betul ada kaidah-kaidahnya ya memberikan terapi profilaksis <tuh> berapa lama uh, apa uh, perlu kita berikan lagi antibiotik dan sebagainya itu ada kaidahnya. Jadi betul-betul harus di, di, apa dikaji betul ya. <tuh> Ini adalah satu lagi ya, Dokter Susana ya. Iya, iya. Dokter Herdana, kistek post kistektomi ternyata PA-nya ganas, epithelial ovarium. Apa yang harus dilakukan ini? Kalau pasiennya nggak disebut di statusnya, kalau nona mau diapain? Kalau misalkan nyonya punya anak tiga mau diapakan gitu kan, Dokter Herdana supaya lengkap. Silakan Dokter Herdana. Iya, yeah. jadi memang uh, kalau untuk seperti itu tadi saya bilang bahwa informasinya kita harus jelas pada saat sebelum kita melakukan operasi karena biar bagaimanapun meskipun terlihat sebuah itu adalah kista biasa pada saat kita operasi bisa jadi pa-nya menjadi ganas kebanyakan yang terjadi adalah kalau untuk yang clear cell itu kebanyakan adalah dengan fokus clear cell carcinoma atau dia dengan kista coklat tapi ada fokusnya dengan clear cell carcinoma karena sekarang banyak sekali kista coklat atau endometriosis ini yang bermutasi ke clear cell carcinoma di mana di situ juga kalau kita mau merujuk pada kemoterapi, dia termasuk bagian yang kemoterapi resisten nanti tidak begitu respon dengan kemoterapi. Jadi memang pilihannya, kalau memang dia sudah uh, kita tahu bahwa memang tidak lengkap operasi, memang yang baik adalah pertama adalah relaparotomi. Kenapa relaparotomi? Kita untuk menentukan stagingnya seperti apa. Karena resiko untuk rekarannya sangat tinggi pada uh, clear, of, uh, clear cell ovarian cancer. Dan kalau misalnya memang seperti itu sebaiknya memang e, diberikan edukasi yang baik, sehingga pada pasien e, pada saat dirujuk, dia mengerti bahwa nanti di rumah sakit rujukan itu akan dikerjakan apa. Jadi tidak serta-merta harus kemoterapi atau yang lainnya. Tentunya kita juga harus melihat spesimen yang diambil. Kalau memang spesimen yang masih diambil secara utuh atau tidak pecah, kemungkinan stadiumnya masih stadium early antara 1A atau 1B. Tapi kalau misalnya memang stadiumnya sudah pecah dan kita tidak mengambil air cairannya, dan tidak diperiksa lagi ke PA maka kemungkinan besar tindakan lera rapportomi itu wajib untuk dilakukan karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kita akan sampaikan kepada pasien mengenai tindak lanjut dari tindakan itu apakah kemoterapi ataupun yang lain karena berkaitan tadi Prof Yudi sudah menjelaskan apakah ini apa Nona Nyonya usianya berapa itu sangat berpengaruh tapi banyak sekali kita memang pada saat dan emergensi dan itu kita lakukan tindakan dan kebanyakan karena kita menganggap ini biasa sehingga tidak dilakukan pemeriksaan PA kemudian bisa timbul rekaran ataupun bisa PA ternyata tiba-tiba ganas jadi mungkin tindakannya yang pertama adalah lera partomi tetap untuk menentukan stagingnya oke itu prof dari saya prof dokter Tovan mungkin bisa melengkapi ini masalahnya aneh nih kistektomi padahal ganas ya Ya yeah, atau yeah. persis kenapa di kistektomi padahal kelihatan grossnya itu pasti ganas itu kalau kalau gitu ya silakan. Ya yeah, baik memang ini uh, ya cukup sering ya Prof ternyata kita kami juga dari RSCM sering mendapatkan rujukan kasus rupa ya. Tentu pembahasannya panjang ini bagaimana kita menilai potensi keganasan jadi risk of malignancy ya. Teman-teman boleh pakai apa saja risk of malignancy index, RMI atau misalkan mungkin IOTA at next model ya atau misalkan yang tadi isi easy descriptors atau simple rules segala macam sebelum apa sampai ke IOTA at next biasanya kalau simple rules atau easy descriptors sudah jelas populasinya banyak ya kemudian juga bagian padatnya luas ya itu sudah jelas lah ya atau CT test masif yang sekali-sekali dibuka. Tentu yang ideal adalah tadi ini kan unpredicted ovarian cancer. ya. Yang yang ideal adalah kita melakukan relaparotomi itu yang ideal karena kita harus menentukan suatu surgical staging ya, menentukan stadium dari pasien ini sehingga menentukan uh, treatment yang akan laku, kita lakukan dan uh, tentu saja menentukan prognosis uh, tentang bagaimana selanjutnya kemoterapi atau apa ya memang ini uh, tentu kita harus uh, sesuaikan ya. Yang kita hadapi tadi Prof. disampaikan, ini pasien yang memang fertility sparing atau misalkan pasien sudah cukup anak usia nya di atas 40 atau di bawah 40 dan seterusnya. Jadi sekali lagi memang uh, peri operatif sangat menentukan outcome ya bahwa dikatakan secara evidence ya uh, pasien ovarian cancer yang dilakukan perbedaan yang tidak tepat di awal akan sangat memperburuk prognosisnya. Jadi memang jangan sekali-kali teman-teman mungkin bukan menakut-nakuti kalau memang sudah jelas pasien uh, apa nuli para, atau misalkan maaf ya nona 50 tahun ya dia pelvic pain ya selama ini juga rekaran endometriosis hati-hati clear cell atau know, carcinoma endometrioid jadi jangan juga dibuka ya. Saya satu dua lima tidak spesifik tentunya, tapi kalau kita menghadapi pasien katakanlah di atas 500 ya sudahlah jangan dibuka itu yang penting ya. Mungkin itu Prof karena waktu eh, ini ada pertanyaan tentang protein nih Prof. Bagaimana Prof? Silakan saja satu lagi pertanyaan dijawab supaya lebih tuntas ya dari Dokter Lenny. ini, ya. Dokter Leni, Dokter Susan, Susana sudah kan tadi ya. Dokter Leni nih. Dari dokter. Ah. Oh, sorry. Tentang diet tinggi protein. Oh, diet tinggi protein. Oke, okay. Oke okay, silakan. silakan. Dokter Ardana lagi. Silakan duluan. Ya, saya rasa kalau untuk diet tinggi protein perlu ya. Karena memang tadi kita lihat dari uh, penyembuhan luka operasi kita membutuhkan uh, tinggi protein. Tapi tentunya juga harus dilihat. Karena intinya adalah albumin itu sangat berperan penting dalam untuk proses penyembuhan. Jadi saya rasa untuk nutrisi gizi baik itu pasca tindakan post operasi apapun saya rasa untuk tinggi protein itu sangat baik untuk diberikan pada pasien pada penyembuhan post operasinya. Oke Dokter Tovan, tambahan Dok Iya, iya, penting sekali ya, Prof. Izinkan, jadi memang udah tahu untuk power recovery, sales segala macam protein penting. Tapi ingat, ini kalau tadi saya paparkan di SKU guideline yang terbaru 2021 itu tentang uh, level of recommendation. Ya, jadi kalau dikatakan di sini bahwa uh, pada early oral feeding, ya, yang memang pasien uh, pada kondisi dia memang uh, uh, buruk ya justru pada saat pos operasi itu memang direkomendasikan dengan parenteral support nutrition itu uh, strongly recommended It, ya. Nah, bagaimana dengan uh, protein? Nah, ini agak 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 tricky nih teman-teman ya. Jadi kalau kita jelas kita harus menilai uh, albumin pre operasi ya. Jadi memang bisa kita secara elektif atau secara emergency bisa kita koreksi. Namun dikatakan pada pemberian uh, diet protein yang tinggi ya pada pasien-pasien dengan uh, imunonutrisi dikatakan seperti itu dan uh, pemberian oral nutrition pada saat awal pasien post operasi itu tidak direkomendasikan ternyata ya jadi C itunya apa level of recommendation jadi uh, insufficient apa uh, evidence ya dikatakan karena pasien post operasi kanker ovarium itu udah muam, muntah high protein nggak kemakan semua gitu ya jadi emang uh, apa uh, ininya nutrisi yang diberikan memang bukan hanya pada diet saja tapi memang beberapa mungkin teman-teman tahu ya beberapa brand dari albumin bisa yang sachet ya sachet itu lebih konsentrat dibandingkan yang uh, kapsul ya malah justru dianjurkan pada prior surgery operan cancer itu strongly recommended level of rekomendasinya tuh A ya jadi memang dikatakan uh, apa karbohidrat itu justru bagus untuk menjelang apa namanya operasi ya seperti orang hiperemesis gravidarum kan kita memberikan sereal ya apa turunan-turunan gandum segala macam itu baik untuk apa namanya untuk pemulihan J pasca operasi ya tentu tadi kapan sih kita harus memberikan diet protein tinggi di Indonesia ini teman-teman harus ketahui bahwa standar kita pemberian protein tinggi ternyata di bawah standar internasional ya di RSM sendiri ternyata 0,8 kg per berat badan itu dikatakan sudah sebagai high protein diet ya ternyata harusnya minimal satu atau 1,1 gram per kilogram berat badan, jadi memang kita harus sesuaikan dengan berat badan, dengan uh, albumin, kemudian dengan apa metabolisme pasien, dan tentu yang katabolik setiap pasien kanker kita. Jadi tadi kembali lagi Dr. Sinyoto bahwa pemberian antibiotik profilaksis itu dalam dua jam prior surgery itu boleh itu evidence of recommendation adalah A ya, jadi memang uh, penting. Ada ini, terkini Prof. Yudi, tapi intinya teman-teman uh, harus uh, paham bahwa uh, banyak jalan menuju Roma ya. Jadi pemberian albumin tidak harus diberikan secara full diet. Karena memang ternyata full diet itu memang memberikan efek mual, namun bisa diberikan secara suplementasi pasca operasi. Nanti bertahap kita akan berikan secara diet pada intake oral. Kalau memang mengejar kita harus berikan enteral itu mungkin kita bisa pertimbangkan dengan pemberian NGT. Mungkin gitu ya, Prof. Ya, karena waktunya. Jadi intinya, Dokter Sujoto, ya. Jadi pemberian diet protein, protein tinggi pasca operasi betul-betul kita harus lihat dulu dong tujuannya untuk apa gitu ya pertama memang eh, terus terang saja memang protein dibutuhkan pasca operasi itu ya untuk apa kalau kita berbisa, berbicara healing gitu ya minggu pertama bukan protein yang dibutuhkan sebetulnya beberapa hal ya contoh infection control itu yang harus di di apa di di apa di di apa di, di diperhatikan dengan baik. Nah, proses healing yang membutuhkan protein sebenarnya ada 7 hari sesudah itu gitu. Karena terbentuknya fibroblas, terbentuknya berbagai jaringan yang bisa merekatkan edge eh, dari luka itu kan di sana gitu ya. Jadi kalau misalkan diberikan awal-awal ya tadi manfaatnya belum baik seperti dikatakan dokter Tovan mual, muntah dan sebagainya malah muncul nantinya kan gitu ya. Padahal yang dibutuhkan awal-awal bukan itu. Jadi harus dikaji lah ya pemberian sesuatu kita harus betul mengkaji apa ada evidence base-nya, ada lagi mungkin beberapa penelitian orang lain dan sebagainya. Demikian mungkin teman-teman SPOG ya. Terima kasih pada Dr. Herdana, Dr. Tovan ya yang telah memberikan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat mudah-mudahan Ashogi ini bisa memberikan pencerahan ya pada teman-teman. Uh, mungkin nanti kita akan sedikit koreksi presentasi nggak usah banyak-banyak, seluruh bertanya aja banyak-banyak. Mungkin Dokter Taufan, Dokter Hedana ya. ya iya, iya, Prof. Emang ya. alokasinya tujuh sepuluh menit, Prof. Artif, ya. <laughs> Dr. Dokter <Hedana> senang presentasi. <laughs> Jadi artinya nanti mungkin Dokter Hairunisa presentasi mungkin tiga empat slide cukup lah ya. Yang kita tunggu adalah pertanyaan masalah-masalah yang harus kita apa yang kita berikan pada teman-teman SPOG. Demikian, terima kasih sekali lagi pada Dr. Hidayana dan Dr. Tovan dan para pemerhati Ashogi semuanya SPOG. ya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu saya serahkan lagi pada moderator Amin. saya, ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa sekali, padat, informatif sekali paparan kedua narasumber kita sore hari ini, lengkap dan komprehensif. Semoga membuka wawasan kita tentang hal-hal apa saja yang penting diperhatikan pada manajemen kanker ovarium pasca operasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kofan, Dr. Herdana, dan juga Prof. Yudi. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, sampai lagi tadi penghujung acara ASOGI, semoga diskusi kita membawa banyak manfaat. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua partisipan asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti asogi hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai jumpa di asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nisa, Prof Yudi, Tn Noen, Dr Lodana.